Saya pakai kain pelekat masa mayang garik. Lepas mayang baru saya sedar kain pelekat saya ada lubang kat punggung. Saya kena ganti semula tu. Dengar baik-baik. Lepas mayang dia tengok ada lubang kat punggung dia. Kat punggung dia memang ada lubang dah dekat kain. Kat kain itulah. Ha, dengar baik-baik. Syarat sah sembahyang menutup aurat. Jadi bila kita pakai kain yang ada lubang, sah sembahyang. Kita pakai kain yang koyok, sah sembahyang. Kita pakai kain yang carik pun sah sembahyang. Yang tidak sah, kita pakai kain yang menampakkan aurat walaupun tidak carik. Ha, kain tak carik tapi nampak aurat, tak sah. Kain carik tapi tak nampak aurat, sah. Ha, nampak? Contoh, kain pelekatnya carik, besar ni lubang. Dia nak semayang, tengok, eh carik. Dia pun letak depan, ditutup gini. Nampak lagi? Ditutup, dia gulung. Bila dia duduk bangun semayang, tak nampak. Soh semayang. Ha. Ha, tapi ada orang, dia pakai kain tak ada lubang. Tapi dia salah ikat, tak soh semayang. Dia gaduh-gaduh pula, kain luar belakang tu, selik atas belakang. Jadi punggung tu bit rutin belakang. Tulang malang tu dah akan duit mayang isa. Dia dengar dah makmum belakang kik 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 bunyi. Ha, ada belakang peta telaga dai yang ada peta batakir tak belakang. Ha, itu walaupun kain tidak carik, tidak koyak, sah dah. Ha, jadi nak tengok dulu. Adakah menampakkan aurat lubang tadi? Ya, nampak aurat. Bila saya berdiri, nampak punggung. Bila berdiri, nampak peha. Bila berdiri, nampak bainas surah warukubah antara pusat sampai kelutuk, nampak. Bila begitu, barulah cari itu, lubang itu menyebabkan solat tadi tidak sah, kena sembahyang semula. Soalan seterusnya.